balik lagi bareng gue Kiki dan Lubis di Dailami Gaming. Oke guys, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft-nya guys. Karena hari ini sedikit berbeda, gue gak akan mainin lanjutin survival, comes alive, karena gue belum ada waktu. Ya, sekarang gue kasih 5 fakta yang belum kalian ketahui tentang parrot. Yang mungkin ya guys, ingat garis bawahi, mungkin belum kalian ketahui tentang parrot. Kalau kalian udah tahu ya, bagus atuh. Oke guys, sebelum gue mulai videonya, kalian jangan lupa give a like dan subscribe ke channel gue dulu. Ya, give a like dan subscribe ke channel gue agar gue semangat terus untuk buat video baru untuk kalian semua. Ya, mantep kan? Dan kalian jangan lupa share juga agar orang yang belum tahu tentang hal ini bisa tahu guys. Kalau udah tahu, alhamdulillah. Oke, kita mulai aja videonya. Wadaw. Fakta pertama, kalian bisa menemukan parrot di dalam jungle biome. Ya, ini guys, kalian dapat menemukan parrot di jungle biome. Namun, jika kalian ingin menemukannya, kalian harus mencarinya guys. Dan menurut gua mencarinya itu lumayan susah. Kalian harus muter sana sini untuk mencarinya agar ketemu. Nah, sekarang ini kan gua di mode kreatif, jadi kita coba cari-cari aja. Adakah? Nah, karena emang kalau menemukan parrot itu nggak semudah itu guys. Emang sangat-sangat amat susah sekali. Kita harus teliti dia ada di mana. Bener banget, kita harus teliti. Karena gua ini memakai mode kreatif, jadi gua akan meletakkan parrot-parrot ini di sini. Nah, seperti ini kalian bisa menemukan parrot di dalam jungle biome. Yang kedua, parrot satu-satunya burung yang ada di Minecraft. Namun mereka itu adalah unggas kedua, guys. Ya. Ini parrot yang ini adalah unggas kedua setelah si putih yang telah menyelamatkan kita dari kelaparan. Nah, setelah si putih ini guys, setelah ayam. Iya benar banget, mereka adalah unggas kedua setelah ayam. Oke. Yang ketiga, kalian bisa memelihara parrot dengan memberinya makan, yaitu dengan memberinya makan seed guys. Ya, kalian tinggal klik saja dan memberi mereka makan seed. Oke, bentar. Kayaknya gua ini mati semua. Kalian bisa memberinya makan seed dan kalian tinggal klik kanan saja dan kalian memberi makan seed. Nanti dia akan naik ke punggung kalian, guys. Dia akan naik ke punggung kalian. Mana ini? Nah, dia akan dapat kalian pelihara. Mantep banget kan? Iya, namun ketika kalian memberinya makan cookies, mereka akan mati guys. Nih, ketika kalian memberinya makan cookies, mereka akan mati. Nah, mereka mati terkena racun dari coklat tersebut. Karena cookies itu mengandung coklat. Karena di dunia nyata, para parrot itu tidak bisa memakan coklat. Karena kalau memakan coklat, mereka akan mati. Yang selanjutnya, parrot itu sangat menyukai mob-mob lainnya guys. Mereka akan mengikuti dan melingkari kemana mob-mob tersebut pergi. Iya, seperti villager ini. Mereka akan mengikuti kemanapun villager ini pergi. Kalau mereka itu nggak tahu kenapa ya, kan mereka itu seneng banget sama mob-mob lainnya. Bener banget. Nah, mereka akan melihatin villager itu dan villager melihatin mereka. Nah, tuh. Ketika villagernya pergi, mereka selalu mengikuti. Wow, mereka sangat friendly ya guys, keren banget. Oke guys, yang kelima, parrot itu ketika kita menyalakan musik, mereka akan menari guys. Nah, mereka akan menari, bisa juga sambil terbang menarinya, luar biasa sekali. Ini musik apaan ini? Padahal musiknya aneh. Oke, kita cari lagi musik yang lain. Mungkin lebih bagus nih, kita letakin ini. Oh my god, mereka menari guys dengan sangat gembiranya. Wow, wadaw, keren banget ya guys. Mantep banget. Oke, kita suruh ini nari juga deh.
Nah, oh my god, mereka bisa menari, guys. Luar biasa sekali ya, guys. Jadi mereka itu sebagai peliharaan yang mantep banget. Oke, guys, yang selanjutnya, ketika kalian membunuh parrot, mereka akan mengeluarkan mereka akan ngedrop yang namanya feather. Ya, mereka akan ngedrop yang namanya feather, sama seperti ayam, guys. Mereka akan mengedrop feather karena mereka itu sejenis unggas, jadi mereka dropannya adalah bulu. Wow, mantap banget. Oke, guys. Mungkin segini dulu yang bisa gue bagiin tentang parrot. Kalau kalian bisa cari fakta-fakta menariknya di video-video yang lainnya, karena banyak banget sudah pasti yang mereview ini semua. Oke, guys, kalau kalian suka seri-seri seperti ini, jangan lupa give a like dan subscribe ke channel gue. Jangan lupa di share juga ya, guys. Oke, and see you in the next video. Bye-bye. Save me, feels like